Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini King Sidiki akan berkongsi kepada sahabat-sahabat semua resepi kelajuan untuk Moto Modena Scris 110 spek CDT3. Oke, jom. Oke, kita yang pertama kita buat untuk Moto Scris 110cc. Okey, untuk spek CDT 3. Okey, yang ni tuan-puan nanti kan. Spek CDT 3. Okey, untuk melajukan motor tuan-puan pada tahap ekstrim yang melampau-lampau untuk menjadikan pecutan lebih padu dan mantul, yang pertama adalah pakai crankshaft custom. Okey, crankshaft custom ni nak pakai kosong ke macam mana, King? Okey, pakai yang Jet 4mm. Okey, pakai terus Jet 4mm. King sedikit tak galak yang pakai yang pendek sebab tak laju. Pakai yang 4. Kira yang ni sederhana. Jet 4mm ni kira sederhana, kira selamat pakai. Kita tak risau lah berlaku apa-apa benda kan. Nak setting pun senang. Okey, yang kedua, pakai full bearing. Full bearing. King CDT nak pakai bearing apa? Okey. Kiri kanan, kiri kanan, pakai ceramic. Pakai bearing ceramic original lah, SKF. Okey, SKF pakai yang ceramic original. Pakai kat kiri kanan eh. Okey, yang kedua, semua bearing yang lain pakai brand Koyo ataupun NTN. NTN Japan. Pakai ni okey lah. Nama Koyo atau NTN Japan ni okey lah pakai. Kat semua bearing pakai brand Koyo ataupun NTN Japan. Untuk kiri kanan crankshaft boleh pakai bearing ceramic. Boleh pakai bearing ceramic SKF eh. Ingat eh, brand SKF. Pastikan bearing pakai yang original supaya enjin tuan-puan dapat bertahan dengan power lah. Tahan lama eh. Okey. Yang ketiga. Okey, yang ketiga adalah tuan-puan boleh masuk blok. Okey, apabila dah main jack eh, blok ada dua saiz. Dia ada tiga saiz lah King CDT bagi. Saiz yang pertama 57, yang kedua 60, yang ketiga 62. Disebabkan enjin Chris 110 ni besar, sahabat-sahabat semua boleh pakai saiz 62 untuk spek CDT 3. Sebab spek yang paling power adalah spek 62. Memang power lah. Okey, 57 ni biasa-biasa lah. Sedana 60. Okey, jadi nak power terus motor, masuk 62. Okey, kalau masuk saiz 62 ni, boleh pakai yang keempat ni, head racing. Okey, boleh pakai head racing. Okey, boleh pakai head racing untuk sesuaikan dengan spek blok 62mm. Okey, jadi apabila sahabat-sahabat pakai blok 62, baru pakai head racing. Kalau pakai 57 ke ataupun 60, tak perlu lagi lah tukar head racing. Mana jimat buat kawah lah, buat kawah ikut spek blok dia kan. Jadi kalau tuan-puan pakai untuk spek CDT 3 ni memang power lah. Jadi macam dari segi exhaust apa semua, tengok balik video spek CDT 2 dengan 3. Boleh tengok lah lepas ni ya, video King CDT tengok habis-habis. Jadi yang kelima, yang kelima dia adalah gearbox. Gearbox racing. Okey, gearbox racing pakai berapa King? Nombor apa nak pakai? Pakai full set senang. Okey, kalau sahabat-sahabat semua pakai full set, gear 1, 2, 3, 4 tu masuk dengan sempurna lah. Kalau beli asing-asing nanti takut tak masuk gear. Takut dia punya lari clearance kan, degree dia. Jadi kiraan dia tu kena tepat lah. Jadi beli yang full set. Yang beli asing-asing, brand-brand lain-lain kan. Kalau beli apa ni, kalau beli brand
orang panggil apa, yang resinya beli yang sama. Okey. Kalau tak nak pening, pakainya standard lah tadi. Ha, lebih tahan lama lah. Ha, jimat pun jimat. Nak laju ni, setting sprocket lah. Okey. Ha, tengok balik cerita King CDT yang spek CDT 1 dan 2. Ha, untuk setting sprocket kan. Jadi, ini adalah spek yang King CDT bagi tahu. Spek yang padu lah. Ha, spek padu. Ha, jadi, sistem yang ke 6. Bonus ni, bonus. Ha, pakai spring eh. Pakai yang custom. Custom housing 5 ataupun 6 spring. King CDT show kan ambil yang 6 ni lah. 6 spring. 6 spring lebih power lah. Lebih menjentak, lebih melantun-lantun motor sahabat-sahabat semua pergi. Chris kata 10 memang power kalau buat betul-betul. Pastikan pasang semua barang dengan betul, dengan benar. Marking semua tepat, insyaAllah motor, pickup, top melantun-lantun power pergi dia. Tu memang sedap 110 kan. Geng-geng CDT dulu memang ada pakai Chris 110. Geng CDT main EFI yang masa tu kan. Ha, jadi macam tu lah kisah dia. Ha, memang power lah Chris 110, engine besar. Ha, jadi tuan-puan nak jadikan full modified, gabungkan spek CDT 1, 2 dan 3. Tengok eh video King CDT selepas ni, video spek CDT 2 dan 3 gabungkan dengan spek CDT 3 ni. Kan 1, 2 dan 3. Jadi setakat ini sajalah perkongsian King CDT tentang resipi kelajuan untuk Chris 110cc. Kan yang tuan-puan minta selama ni. Okay, berjumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa solat dan baca Al-Quran. Jika belum subscribe, tekan subscribe. Jika nak tengok video King CDT seterusnya, tekan logo CDT di bawah, tekan video, nanti ada lah kan. Jangan lupa like. Jadi berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu apa? Cikgu resepi kelajuan.